ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Terima kasih buat semua yang sudah subscribe, yang sudah klik tombol like, yang sudah memberikan komentar dan juga membagikan link YouTube saya kepada siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video yang saya bagikan. Buat yang belum subscribe, jangan ragu, langsung aja klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya untuk bisa mendapatkan informasi video terbaru yang saya bagikan melalui channel YouTube Arni Simanjuntak. Oke, kali ini saya memutuskan untuk work from Bali selama 1 bulan. Setelah searching, browsing, dan membaca review-review, akhirnya pilihan saya jatuh ke villa ini. Mau tahu gimana serunya, asiknya, dan nyamannya tinggal di villa ini? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Karena saya nyampenya malam, jadi video kamar pas lagi rapi-rapinya langsung saya shoot malam ini ya. Nah, seperti ini kamarnya. Kalau sudah siangan, udah lebih terang, seperti ini penampakannya. Untuk toilet dan kamar mandi di lantai 1 seperti ini. Ada bathtub atau shower. Di samping bathtub, ini nggak ada jendelanya ya. Jadi hanya dikasih tirai seperti ini. Kalau malam jangan lupa ditutup ya, supaya nggak ada nyamuk masuk. Tersedia juga tisu toilet, handuk, sabun, shampoo, sikat gigi, dan odol. Di dalam kamar mandi ada cermin yang panjang seperti ini, jadi puas kalau kita ngaca. Tapi sayangnya cermin hanya tersedia di dalam kamar mandi, jadi kalau mau ngaca atau mau dandan harus masuk ke dalam kamar mandi. Minusnya buat saya nih, ini toiletnya nggak ada semprotan buat cebokannya. Hanya tersedia tisu tanpa semprotan. Buat yang nggak terbiasa, jadi agak ribet aja sih. Nah, kalau sudah siang, view dalam kamar mandinya jadi seperti ini. Kita buka aja tirainya ya. Gini. Oke. Nah. Di bawah tangga tersedia 4 gelas, 1 sendok, ada kettle listrik, dan ada alat pengusir nyamuk elektrik. Tenang, di dalam kamar tuh nggak banyak nyamuk kok, aman. Ada minibarnya juga ya, jadi bisa buat nyimpan makanan dan minuman. Oh ya, di sebelah lemari pakaian ada brankas atau safety box dan pengering rambut. Kita lihat ke lantai 2 yuk. Tangganya terbuat dari kayu, jumlah anak tangganya ada 11. Lumayan lah buat olahraga ringan. Ini dia kamarnya yang ada di lantai 2. Oh ya, kamar untuk di lantai 2 ini ukurannya nggak sebesar yang di lantai 1 ya. Karena ruang kerja, meja, kursi semuanya ada di lantai 1. Kita intip toilet dan kamar mandinya ya. Ada cicak di jendela, jadi ingat ada teman saya yang takut sama cicak. Kalau siang, penampakan kamar mandinya seperti ini. Bisa kita buka nih jendelanya. Udara sejuk masuk. Tuh.
Ya, seperti itu dari jendela kamar mandi lantai 2. Seperti ini. Iya, seperti itu kamar mandi lantai 2. Di lantai 2 ini tersedia juga lemari pakaian dan ada hanger buat gantung pakaian. Oke, sekarang kita menuju balkon ya. Kita buka balkonnya. Terlihat. Wow. Gini dia penampakannya. Ada jemurannya, jadi bisa nyuci terus jemur. Viewnya. Ah, ada sapi. Nah, ini balkonnya. Jadi kita bisa santai sore-sore di sini. Kalau siang-siang kan terlalu panas. Jadi sore-sore aja bisa duduk-duduk sambil menikmati view warna hijau di depan kita. Jadi bisa nyantai dalam kamar, di perpustakaan, di kolam renang, bisa juga dari balkon ini. Dari atas ini tuh kita bisa lihat sapi di sana. Bisa juga dengar suara bambu, gantungan bambu-bambu yang ketiup angin. Oke, udah ya view di lantai 2-nya. Sekarang kita turun lagi yuk. Oh ya, kalau mau pesan makanan, kita bisa juga lihat-lihat menu yang ada di sini. Pagi ini saya pesan menu sarapan nasi goreng. Untuk tampilan telur ceploknya itu bisa kita request ya. Ini saya memang pesannya dibikin kriuk kayak gini. Dari balik jendela, view keluarnya bisa kita lihat seperti ini. Oke, sekarang saya mau ajak kita keluar. Kita mau lihat view yang di luar. Seperti apa dan ada apa aja. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles. Untuk kolam renangnya nggak gitu jauh kok dari kamar, paling jalan beberapa langkah aja udah nyampe. Saatnya mau berenang dulu, mumpung ini masih sepi, jadi kita bebas berselfie-selfie. Keren nih kolam renangnya. Oh, teman saya udah di luar berenang. Sebentar lagi saya di. Oke, saya mau berenang dulu. Dancing on the moon. In my compass was wrong. And I'm still on my feet. Lost in the state.
to where I belong. Used to roll in the dance, praying sometimes. Don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing. Nah, enaknya lagi di villa ini tuh ada ruangan perpustakaan yang seperti ini. Di sini ada beberapa meja, 1, 2, 3, 4 sama yang di belakang saya bisa kita pakai duduk untuk membaca buku atau untuk kerja di depan laptop. Tinggal bawa aja laptopnya ke sini, duduk santai dengan view hijau yang menyehatkan mata di depan kita. Dan di belakang saya itu ada lemari bukunya. Kita lihat ya bukunya ada buku apa aja yang bisa kita baca. Oke, sekarang kita mau lihat buku apa aja yang ada di dalam lemari buku ini. Kita buka aja lemarinya. Ini bisa, karena pustakanya umum, bisa kita buka. Wow, di sini tuh novel-novel bahasa Inggris. Wow, Fake Element seperti ini. Ada, apa ini? Karen Slaughter, Undone. Ini bacaannya bahasa Inggris semua sampai ke bawah, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rak. Ini isinya buku, iya, bahasa Inggris semua, bahasa Inggris semua. Jadi silahkan kalau mau baca-baca buku yang ada di lemari buku ini atau membaca buku bacaan yang punya kita sendiri yang memang sudah kita bawa ke Bali. And I'm still on my feet, process to where I belong. I'm still rolling the dance, praying sometimes. Don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Kalau ingin lebih santai, bisa nih pilih area yang ada di sini. Ini ada dua tempat buat bisa duduk sambil tiduran, bisa baca. Karena di sini juga ada lemari bukunya, silakan dipilih buku mana yang mau dibaca atau punya buku bacaan sendiri. Langsung aja datang ke sini, nyantai sambil menikmati suara alam di sekitar kita. Jalan ke depan lagi, itu kita udah nyampe di resepsionis. Untuk lahan parkir, tersedia gratis buat yang nginap, luas dan aman. Letak villa ini pas di pinggir jalan besar, terus di depannya itu ada ATM dan minimarket. Jadi kita bisa belanja beberapa kebutuhan selama di villa. Tinggal nyebrang aja, dekat banget kan? Di sekitar minimarket ini juga ada banyak yang jualan makanan. Amanlah kebutuhan sehari-hari selama nginap di villa. Dan staff-staffnya yang di villa ini semuanya ramah dan baik-baik banget. Very, very helpful. Sangat membantu. Kalau ada masalah apa tinggal lapor aja, nanti mereka pasti langsung bantu. Oke, sekian dulu untuk video episode kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan ragu untuk klik tombol like jika suka. Silakan juga membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang mencari informasi atau rekomendasi villa untuk menginap, khususnya di daerah Ubud, Bali. Oke, buat yang belum subscribe, jangan ragu juga langsung aja klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya untuk bisa mendapatkan informasi video terbaru yang saya upload di channel YouTube Arni Simanjuntak. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video episode berikutnya. Salam sehat buat semuanya, God bless you! On the moon.
of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are.